Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada panel juri penuh integriti, penjaga masa yang baik hati, serta guru-guru dan rakan-rakan yang saya muliakan. Tidak lupa juga sejambak penghargaan dan terima kasih saya tujukan kepada pihak penganjur yang menganjurkan pertandingan ini. Nama saya Muhammad Hafidh Mifzal bin Hairul dari Sekolah Rendah Ain Musleh, Melaka. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Dilema Frontliners. Seorang ayah pulang lewat selepas seminggu tidak pulang ke rumah. Penat dan kesal. Beliau merupakan seorang frontliner di sebuah hospital. Anaknya yang berusia 4 tahun menunggu di depan pintu. Yeye, ayah balik! Yeye, ayah balik! Anaknya begitu teruja menyambut kepulangan ayahnya. Ayah, ayah, jomlah. Ali nak cerita ni. Tadi kan, ibu kan, belikan adik mainan. Belum sempat ayahnya masuk ke dalam rumah, anaknya itu terus mengajak ayahnya bermain dan bercerita. Ayahnya yang penat berlalu tanpa menghiraukan Ali yang masih berceloteh lalu baring di atas sofa. Ayah, jomlah main dengan Ali. Dah lama tau kita tak main sama-sama. Bentak Ali tanpa menghiraukan ayahnya yang kepenatan. Ali, Ali tahu tak ayah sangat letih? Kenapa Ali sangat pentingkan diri? Ayah bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa pesakit COVID. Pergi masuk bilik sekarang. Keesokan harinya, ayah Ali pulang dari kerja. Dia tidak disambut oleh Ali seperti biasa. Di mana Ali? Kenapa dia tidak sambut saya? Tanya lelaki itu kepada isterinya. Sejak abang pergi kerja, Ali berkurung dalam biliknya. Dia tidak mahu makan vitamin. Dia tidak mahu minum air. Dia tidak mahu cuci tangan seperti biasa. Balas isterinya. Lelaki itu terus menuju ke bilik anaknya. Kenapa Ali tidak mahu dengar cakap ibu? Ali dah dijangkiti COVID. Ali dah tak sayang ibu, ayah dan ibu. Bertalu-talu ayahnya bertanya dalam nada geram. Ali hanya tertunduk sedih. Ali nak dijangkiti COVID-19. Supaya ayah boleh jaga Ali. Supaya ayah boleh banyak masa bersama adik. Ali rindu ayah yang dulu. Sebaik sahaja mendengar kata-kata Ali, ayahnya terus terduduk dan merangkul tubuh kecil Ali yang teresak-esak menangis. Hadirin yang saya muliakan, ketahuilah frontliners juga mempunyai keluarga yang sangat merindui mereka. Bantulah mereka mengurangi dan memutuskan rantai COVID-19. Sekian, terima kasih. Ikhlas daripada pesakit COVID.
Terima kasih, Frontliners.